Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana caranya supaya doa cepat terkabul dan bagaimana supaya jodoh yang kita impikan cepat datang? <tid> tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah su'uzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, minta pisau, minta pisau, belum layak. Nanti kalau kukasih kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah enggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor, sholat. Habis dikasih mobil, eh sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha ilmunya belum sampai yang ketiga ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah nanti akan diberikan di surga malah ayunan ra'at belum pernah dilihat mata wala sami'an belum pernah didengar telinga wala ala kalbi bashar belum pernah terlintas di hati manusia jadi doa kita itu tetap saja doa ini sekarang banyak anak-anak muda enggak mau sholat enggak mau berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, ditanya sampean orang dungo kamu kok nggak ke doa? yang lama aja belum dikabulkan. Ngapain nambah yang baru loh? Doa orang yang nggak mau berdoa itu sombong maka doa. ustadz, boleh nggak kalau saya doa saya sebutkan orangnya? Ya boleh. Ya Allah itu ada ketua bem orangnya ganteng banget. Ya. Rasanya kalau punya suami seperti dia, hmm so sweet. Boleh apa nggak boleh? tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, kirimkan angin puting beliung sekalian. Mati. Jangan. Tak boleh doa yang enggak baik. Andai dia tidak bersudi berterima, maka berilah yang lebih baik daripada dia insyaAllah. Maka kita minta pada Allah bukan yang kita mahu tapi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ah, makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah, istrinya biasa-biasa aja. Pas ditanya sama orang, "Pak, istri si Bapak?" "Iya. Bapak ganteng kok bisa yang gitu? Itu yang paling indah menurut Allah." <SILENCES> itu artinya gagal dengan yang itu. <SILENCES> Aku tidak melihat engkau. Yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau. datang utusan presiden kita tidak lihat dia yang kita lihat yang mengutusnya ada tiga orang diberi pena yang satu dikasih pena yang satu dikasih pena tiga orang tapi responnya beda yang satu berkata hmm, cuman dikasih pena sama pak gubernur ya jadilah daripada nggak ada pena yang satu marah-marah masa cuman ngasih pena kasih kayak Harley Davidson <silence> yang satu lagi aku tidak melihat bendanya Tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga setiap aku menulis orang akan bertanya, apa yang kau tulis? Tulisannya biasa, tapi pena ini pemberian sang raja. Nah, nanti begitu kau berdapat. walaupun dia biasa aja, itu siapa? Dia yang sudah dikirimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Nah, nanti bapak, ibu pulang besok kalau ada orang nanya, itu istrimu, iya. Kok begitu bentuknya? Ia dikirimkan Allah. SWT. Jangan pernah kau berhenti bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha, usaha. Itu ada kiai, santrinya banyak. Ya pendekatan lah kiai. Ustaz saya sudah ditolak calon mertua saya gimana caranya? Jangan kamu sendiri ngadap ke sana. Kamu sendiri ngadap selengean celana sobek. Pakai kap 70. Ya enggak mau dia. Coba bawa tanya. Calon mertuamu itu kerjanya di mana? Di Universitas Airlangga. Bagian apa dia? Di kantor. Bawa Pak Rektor. <SILENGALAN> oh, ada. Pak, 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 Pak. Ini mau minta mohon Bapak Sudi agak oh, oke. Okay. Begitu sampai di sana, hmm, langsung dia. Nggih, Pak. Gi. <SILENGALAN> Apalagi sampai Pak Rektor. Iki masih son wapi tenan iki. Masya Allah, langsung insya Allah. Jangan bawa saya. Kalau saya bawa, nanti yang diterima saya. dan <laughs> Ustaz saya punya pertanyaan Ustaz bagaimana caranya agar kita ikhlas dan kuat ketika kita ditinggalkan oleh kedua orang tua kita menghadap Sang Ilahi Ketika meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, respon sahabat macam-macam. Umar mencabut pedang, "Man qala inna Muhammadan qad mata fa adribu Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, kupancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, kupancung kepalanya. Akhirnya datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad qalat min qablihi rusul Sebelumnya sudah ada rasul-rasul tapi meninggal dunia Afa imma ta Kalau dia meninggal Au qutila atau dibunuh orang In qalabatum ala a'aqabikum Apakah kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama? Wa may yanqalib ala aqibai. Siapa yang murtad meninggalkan agama ini, falayadur Allah syai'a Allah tidak rugi walau sedikit pun wa sayajzillahu syakirin Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur jatuh pedang Umar bin Khattab orang setingkat Umar saja pun tetap bisa lupa ayat Hari ini Abdul Somad yang menasihati, sabar ya, sabar ya. Tapi ketika musibah itu datang, as-sabru inda sadmatil ula, Sabar itu datang pada pukulan yang pertama. Maka balikkan pada Allah. Ini ujian. Sabar. Ayah kita meninggal, ibu kita meninggal. Sabar. Memang berat. Terasa lembut lunak tanah itu dipijak. Terasa gempa bumi. Tapi datang kawan-kawan menyabarkan. Alladzina idza asabat-hum musibah qalu <tuh> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan punya kita. Ini punya Allah. Allah ambil, dia lebih sayang. Allah hanya ingin melihat kau sabar. Nabi Muhammad, anak yatim. Imam Syafi'i, anak yatim. Ulama-ulama kita, anak yatim. Jangan sedih menjadi yatim. Karena Allah ingin memuliakanmu, kamu sama dengan Nabi Muhammad SAW. yatima Jangan kau hardik. Nah, jadi sabar. Makanya banyak kita lihat suami-suami yang ketika istrinya meninggal, sabar dia. Sabar dia menangis. <laughs> Setetes pun air matanya tak ada menangis. Bapak enggak sedih, Pak. Itu pinjaman dari Allah, Pak Ustaz. Sampai akhirnya Allah mengambil. Apa yang mesti saya sedihkan? Ustaz ni kalau cerita selalu enggak enak aja. Okey kita balik. Sekarang kita balik. Suami yang meninggal. Ibu tu enggak nangis. Banyak orang heran. Ibu enggak nangis. Enggak Pak Ustaz. Kenapa? dah lama aku tunggu. <laughs> Balikkan kepada Allah SWT Bagaimana pandangan dan pendapat Ustaz tentang jaringan Islam liberal Yang sudah mulai marak di Indonesia dan saat ini mulai masuk ke kerohanian SKI sekolah-sekolah Jadi ada di Jawa Timur Pondok Pesantren Ponorogo, Gontor, Darussalam Punya anak namanya Dr. Fahmi Zarkashi itu ketua daripada uh, MIUMI, Majelis Intelektual Muda Ulama Muda Indonesia. Mereka ini punya namanya uh, Insis, bukan ISIS, Insis, I N S I S T. Ini yang konsen dalam masalah mengcounter liberal. Jadi adik-adik nanti buat kajian undang mereka. Cuman mereka tidak model ceramah begini, pakai makalah serius pakai infokus ah, nanti undang ada namanya doktor oh Dr. Adian Husaini. Kemudian ada pula dokter Fahmi Zarkashi dari London Inggris. S2-nya dari IIU, International Islamic University di Islamabad, Pakistan. Ada lagi dapat do Dr. dua, Satu dari Bonn, Pak Jerman, yang satu lagi dari ISTA Murid langsung dari Profesor Doktor Al-Attas yang ada di Malaysia. Ah, ini mereka konsen mengcounter itu. Ah, nanti adik-adik uh, is a world Islamic view bagaimana memandang dengan pandangan Islam, bagaimana program brainwash cuci otak, bagaimana ah, itu semua dari pagi sampai makan siang zuhur sampai sore sehari membahas tentang masalah itu dengan pakar-pakarnya. Nah, InsyaAllah ke depan buat program. Buat program apakah sebulan sekali atau dua bulan sekali atau tiga bulan sekali. Apakah triwulan, apakah caturulan. Bulan ini ustaz ini, bulan depan ustaz ini. Tapi kalau untuk insis tadi harus satu satu paket. Nah, ini insyaAllah memberikan pandangan yang baru buat kita semua insyaAllah. Amin. Kertas terakhir. Minta doa untuk siswa-siswi SMA Negeri 9 Surabaya yang akan menghadapi ujian nasional hadir Siswa siswi, hmm, di mahasiswa sini <gul> Untuk mahasiswa mahasiswi Unair agar istiqomah menjalankan visi misi universitas Excellent with morality. Oh, ini luar biasa. Tetap excellent, tetap peringkat tinggi, tetap berprestasi setara intelektual, tapi with morality, tapi tetap berakhlakul karimah. IP-nya empat, tapi juga hajjutnya rajin, fisiknya sehat. Amin. Amin. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Kuat fisik, kuat mental, kuat ekonomi, kuat otak, kuat hati, kuat iman, kuat ilmu, kuat amal. Khairun lebih baik, wa ahabbu ila lebih dicintai Allah, minal mu'minidh da'if daripada mukmin yang lemah. Mudah-mudahan berselesai kajian ini tidak bim salabim, abrakadabra. tapi berproses menuju kebaikan insyaallah. Amin.